Hai kelas, selamat sejahtera. Okey, hari ini saya nak terangkan latihan yang saya berikan pada kuliah yang lepas hari Isnin, iaitu y sama dengan negatif 2x campur 8. Dalam latihan ini kita berikan bagaimana nak lakarkan graf. Okey, jadi kita lihat step pertama yang saya beritahu. Step 1, x intercept. Jadi kita cari step 1 x intercept. Bila x intercept ni, apa yang kosong? Y adalah kosong. Jadi dari sini kita dapat y sama dengan negatif 2x campur 8. Jadi bila y sama dengan kosong, kita ganti y dengan kosong campur 8. Jadi nilai x, jadi yang ini kita pindah ke sini, 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 bahagi 2. 2 ni turun bawah, jawapan kita adalah 4. Jadi koordinat di sini kita dapat bila x sama dengan 4, y adalah 0. Ini step pertama. Okey. Kita lihat untuk step yang kedua. Step kedua adalah y intercept. Bila y intercept, x adalah 0. Jadi kita tulis balik, y sama dengan negatif 2x campur 8. Jadi y sama dengan ganti x dengan kosong. Jadi kita dapat, jadi y sama dengan sini kosong darab dengan negatif 2 dapat kosong. So 8. Walaupun kita daripada sini pun kita boleh dapat tahu nilai bagi y intercept ni. Nilai bagi y intercept daripada sini kita dah tahu ini adalah nilai m, ini adalah nilai c. C ini adalah y intercept. Okey, kita boleh tahu dulu lah. Okey, daripada situ kita dah tahu itu adalah nilainya. Step yang ketiga, kita pergi step yang ketiga. Jadi di sini bila step 2 ni kita boleh kata bila x sama dengan 0, y adalah 8. Jadi daripada sini bila kita pergi step ketiga, step ketiga adalah kita nak buat penjadualan. Penjadualan. Penjadualan ni kita buat nilai x dan y ni adalah negatif 2x campur 8. Jadi kita dah ada tadi, sekiranya nilai x adalah 0, apakah nilai y? 8. Kan tadi kita dah dapat step 2. Sekiranya nilai y adalah 0, nilai x adalah 4. Jadi ini adalah dua koordinat. Jadi dua ni adalah dua koordinat. Okey, dua koordinat yang kita perolehi. Okey, jadi bila dah dapat dua koordinat daripada persamaan yang tak diberikan koordinat, tetapi melalui step 1, step 2 kita boleh dapat. Langkah 1 dan langkah 2 kita boleh dapatkan koordinat dia. Bila dah dapat koordinat yang ketiga, yang keempat, step 4 adalah jadual dia. Jadual dia. Okey, step 4 adalah penjadualan dia. Okey, di mana kita akan jadual buat graf. Step 4 adalah graf, lakarkan graf. Okey, lakarkan graf, apa perlu kita buat? Kita perlu ada paksi. Okey, katakan ini adalah paksi y, kita labelkan ini adalah paksi x. Kosong ini rujukan kita, macam saya beritahu tadi, 1, 2, 3, 4 dan 5 kita boleh letak je. Okey, kita just kita letak je. Okey, ini bila lakar kita lakar, bila lukis kita kena guna kertas graf. Jadi ini kita buat lakaran saja nak mengetahui. Jadi kamu kena tahu beza antara lakar dan lukis. Kalau lukis kena kertas graf, kena skala. Bila lakar just lakar saja. Okey, jadi sekarang kita nak tengok dua koordinat tadi. Koordinat kita adalah 4 0, satu lagi 0 8. Jadi dua koordinat ni kita nak tengok dekat mana? 4 0. Jadi ini biasanya nilai x, ini adalah nilai y. Yang ini adalah x, ini adalah nilai y. Mungkin kita boleh kata x1, y1, x2, y2. Jadi 4, 0 ni 4, 0, satu titik di sini. Ini adalah koordinat 4, 0.
Dan satu lagi 08. 0 katakanlah 8 ini duduk di sini. Okey, saya unjurkan sedikit eh. Unjurkan sedikit sampai ke Y sini. Okey, kita kata ini 4 5 6 7 8. 8 duduk sini. Jadi 08 di sini. Jadi ini adalah koordinat 08 sebab X 08. Jadi bila kita dah ada dua titik di sini, kita sambungkan dua titik guna pembaris, kita sambungkan. Okey, mungkin lakaran saya kurang ini, gunakan pembaris anda. Dia mesti melalui titik ya. Point sini. Apabila kamu lakarkan, jadi inilah kamu kena namakan graf ini adalah Y sama dengan negatif 2X campur 8. Ha. Jadi titik 8 ini adalah titik Y intercept. Intercept, ha, betul lah, ataupun dikenali sebagai C. Dia mesti potong dekat 8. Dan negatif ni adalah, ini adalah nilai kecurunan. Okey, gradient, negatif 2. Kalau kita tak silap nak kira negatif 2 ni, kita tahu formula M sama dengan Y1 tolak Y2, X2 tolak X1. Jadi kita dah ada nilai dia. 0 tolak 8. Lepas tu kita ada 4 tolak 0. Okey, jadi bila kita buat ni 0 tolak 8 kita dapat negatif 8. 4 tolak 0 dapat 4. Jadi ini dapat 2. Ha, nampak tak? Nilai 2 ni adalah nilai 2 di sini. Tanda negatif negatif. Jadi inilah graf yang perlu kamu lakarkan untuk persamaan ini. Jadi bila dapat koordinat, step keempat graf kamu adalah bentuk begini. Ha, inilah cara-cara dia. Okey? Jadi kalau ada sebarang pertanyaan boleh tanya dalam kuliah akan datang, saya bagi penjelasan. Saya berharap semoga para pelajar dapat memahami bagaimana kita nak melakarkan apabila ada dua koordinat. Okey? Boleh? Sekian, terima kasih.